Kalau kebanyakan orang mengatakan mereka berselawat ketika membasuh muka ataupun ketika berwuduk. Soalannya, adakah apakah hukum berselawat di dalam bilik air, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita berada di dalam tandas, jadi beza berada dalam bilik mandi dan berada di dalam tandas. Sekiranya kita berada di dalam tandas, maka adalah makruh untuk membaca bismillah, untuk menyebut nama Allah, ataupun kita berselawat, kerana tempat itu tidak disunatkan untuk kita mengucap kalimah Allah, untuk kita mengucapkan selawat di dalamnya. Tapi kalau kita ambil wuduk di kawasan tempat mandi, maka tidak menjadi masalah untuk berselawat. Dan ada pun, adakah berselawat ketika membasuh muka misalnya, dia adalah merupakan amalan khusus untuk ambil wuduk? Jawapannya tidak. Dia bukan amalan khusus. Tidak ada hadis yang menyatakan bahawasanya ketika membasuh muka apa yang dibaca, ketika membasuh tangan apa yang dibaca. Tetapi sekiranya seseorang itu dia membaca doa ketika membasuh muka, doa yang biasa ditulis, yang biasa pun diamalkan oleh alim ulama, apa kata pengarang Al-Muqaddim Al-Hadramiyah, apa kata dia? La ba'sa, tidak mengapa, tak ada masalah. Dia tidak dapat pahala dari segi ini amalan khusus mengambil wuduk, tetapi dia dapat pahala umum, iaitu mendapat pahala kerana berdoa. Jadi contohnya antara doa bila satu orang membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabiyyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, ya Allah putihkanlah muka aku pada saat ada wajah-wajah yang menjadi putih dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam, iaitu pada hari kiamat misal. Apakah hukum berdoa? Jawapannya lah baksah, tidak mengapa. Tetapi kita kena faham, dia bukanlah amalan yang datang secara khusus daripada Rasulullah berkaitan dengan wuduk, namun amalan ini boleh diamalkan. Bahkan apa kata ustaz kami Syekh Muhammad bin Ahmad Amu, boleh saja seorang ketika masuk muka, Ya Allah, bagilah muka aku berseri supaya mudah mendapat jodoh misalnya. Ada masalah? Tak ada masalah apa-apa, kerana doa boleh dibuat dalam kebanyakan waktu.